warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Caping Beat Traveler. Di video kali ini adalah kelanjutan dari video pertama kali yang saya upload. Apa itu? Sama sih alatnya, cuman bedanya yang video pertama kali itu kan syutingnya daerah Sibu, Sarawak, Malaysia. Untuk kali ini, video ini saya syuting ada di Indonesia, yaitu di daerah Kalimantan Barat. Yaitu di perkebunan sawit, ya, daerah-daerah dekat Ketapang. Ya, siapa yang daerah Ketapang pasti tahu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 30% wilayah hutannya dijadikan area konservasi untuk orang hutan. Perusahaan ini adalah milik orang Australia. Nah, mungkin sudah ada kode kan negara Australia. 30% wilayahnya dijadikan daerah konservasi orang hutan. Konservasi. Di video ini pertama kali kita training untuk operator orang Indonesia. Dibutuhkan satu operator mesin, panel TPS, dan dua orang yang muat sawit. Untuk kecepatan bisa dibilang efisien. Dalam 1/4 hektarnya itu sekitar 30-36 batang sawit. Yang lamanya, tetapi karena itu karena hari pertama, jadi peraturan lumayan agak canggung dengan alat baru. Kalau sudah mahir 3-6 bulan lah ya, itu bisa cepat. Bayangkan bisa dapat berapa hektar dalam satu hari. Kalau memang sudah berapa excellentnya dan lahannya tidak ada aral merintang, maksudnya sudah dikondisikan lahannya untuk dilalui oleh alat ini. Walaupun itu daerah gambut, karena memang tujuan utama alat ini kan adalah untuk daerah gambut.
karet ya, overtime. Sedangkan daerah gaun sendiri airnya kan asam dan cepat membuat korosi besi. Dan karet sendiri kan barang yang mudah mulur, yang mulur ya, kayak permen karet itulah. Lagi seperti ukuran semula, jadi kronok ceknya itu sendiri. Sekitar setahun itu bisa ganti 2 atau 3 kali. Di video ini agak saya percepat sedikit speednya. Juga bisa diketahui pohon sawitnya masih pendek-pendek, sekitar 6-8 tahun usianya. Kalimantan Barat sendiri berbeda-beda namanya, soalnya distributornya juga beda-beda. Tapi nama aslinya adalah Kamingkong, Bison dari Jepang. Kalau ini namanya Star Trek. Ada yang warna biru itu namanya Ratrek ya, Ratrek, Ratrek apa itu. Mereka cuma merename, ganti nama. Teman-teman yang ada di dunia perkebunan dan juga di sawit ya, mesti diketahui bahwa sulit bagi dengan di sana seperti itu, susahnya sinyal. Justru yang HP-HP jadul itu dapat sinyal. Kembali lagi, untuk mesin ini kita pakai Yanmar yang 10 HP. Berbeda dengan yang di Malaysia ya. Kalau Malaysia pakai 7 HP. Kenapa pertimbangan di sini pakai 10 HP? Karena biasanya operator Indonesia kejar target. Kalau sampai enggak kuat ya, biasanya buruhnya ini juga pasti pendapatannya berkurang. Swasembada pangan. Karena channel Caping Bit Traveler adalah
bisa berjaya, kita bisa swasembada pangan, kita bisa surplus pangan. Video yang pertama saya yang di situ itu udah terlalu banyak editingnya gitu ya, potong sana potong sini sehingga kualitas videonya dari sekitar teman-teman yang ada di daerah Kalimantan Barat yang membutuhkan alat ini bisa ke kontak saya yang ada di deskripsi, maupun bisa kontak nama PT tersebut yang tertulis PT Agrotunas Mandiri yang ada di daerah Kuburaya. Perusahaan tersebut akhirnya waktu saya masih di sana mengambil ya handphonenya Android. Peralatan saya hanya HP Android, pakai kamera DSLR. Jadi teman-teman yang support saya supaya kualitas lebih bagus lagi, dukung selalu channel saya Caping Beat Traveler. Subscribe, like, comment, dan share ke media sosial teman-teman.
bisa cek deskripsi ada di bawah ya. Perihal alat ini seperti apa? Jika prepare-nya belum siap, harusnya ada semacam tatakan untuk menempatkan sawitnya ya, supaya langsung dituang ke dalam tapping trailer maupun langsung ke truk.